Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Raka Channel. Hari ini kita akan mencoba membahas cara aktivasi kartu debit Mastercard Pioneer. Oke, untuk cara aktivasinya itu sangat mudah. Namun sebelum aktivasi, Anda silakan order kartu dulu ya di halaman Pioneer. Anda login dulu, kemudian order card, pilih currency-nya. Kemudian masukkan alamatnya, kemudian checklist mulai dari enter alternative shipping address, I agreement to the privacy, tiganya itu di checklist, kemudian Anda tekan order. Kalau sudah order, kita tunggu waktu 1 minggu untuk mendapatkan kartu Pioneer-nya. Ini dikirim menggunakan kantor pos ya. Oke, singkat cerita, suratnya sudah datang yang berisi kartu debit card Pioneer. Kita buka dulu amplopnya. Oke, isinya adalah surat dan kartu debit Pioneer. Dan untuk cara aktivasinya sudah tertera di suratnya. Anda tinggal mengikuti perintah yang ada di suratnya. Cara aktivasi kartu debit Mastercard Pioneer adalah Anda login dulu ke website resminya di Pioneer. Setelah login, Anda masuk di setting. Kemudian Pioneer Card itu ditekan. Oke, Anda klik dulu aktif. Setelah Anda klik aktif, Anda masukkan 16 digit card number yang berada di kartu Anda. Kemudian masukkan PIN baru sebanyak 4 digit. Kemudian konfirmasi PIN baru seperti yang di atas tadi, harus sama. Kemudian checklist semua listen agreement keempat ini. Kemudian Anda tekan aktif. Oke, kita tunggu sementara. Nah, di sini sudah berhasil. Kita submit card active successfully. Ini sudah aktif ya. Nanti kita tinggal mengecek emailnya saja untuk konfirmasi bahwa memang 100% ini sudah aktif. Ya, kita buka emailnya. Dan ini adalah email yang dikirim oleh Pioneer ya. Oke, dengan card sekian sudah aktif ya. Nah, saya rasa seperti itu pembahasannya. Untuk melihat detailnya, Anda bisa menekan card yang tadi. Kemudian di sini ada informasi tambahannya. Anda bisa ngereset PIN-nya. Oke, saya rasa seperti itu dulu penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa Anda tekan subscribe kalau video ini bermanfaat dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian share video ini ke rekan-rekan Anda. Terima kasih.